kita save energi dulu menuju ke double point. Siap, satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang dekat tombol. Oke, satu lagi di belakang. Oke, kita mulai. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Oke, hilangkan pikiran negatif. Bayangkan pikiran ini kegiatan positif. Saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Oke, silakan Zaki. Camping. Camping. Camping, betul. Remang-remang pencahayaan minim ya. Survei membuktikan. Camping. Remang-remang. Oh, camping. Remang-remang. Gak ada. Wow. Ayo lebih fokus lagi, Evelyn. Banyak kegiatan menggunakan pencahayaan minim, remang-remang. Saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Clubbing. Clubbing. Iya, remang-remang ya. Kalau terang biasa lagi razia. Iya. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak? Nggak ada, siap. Siap ya, kita coba dengan pemain ketiga. Oke, Najma dengan Angie. Najma terlebih dahulu. Najma, lihat saya. Di situ saja, nggak apa-apa. Ada beberapa kegiatan dengan pencahayaan minim. Remang-remang. Bukan camping, bukan dugem. Itu juga katanya ya. Saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Memancing? Mancing, remang-remang. Mancingnya malam, iya. Mancing apa? Kalau terang, kelihatan dia, oh ya lagi dipancing nih gue, kata ikannya gitu. Remang-remang, pakai Petromax biasanya ya. Iya, betul-betul. Malam-malam. Survei membuktikan. Gak ada. Ada gak? Gak ada. Ada gak sih? Gak ada. Ada dong? Gak ada. Ada gak? Gak ada. Harapan di kamu, Angie. Harapan di kamu. Remang-remang, biasanya kegiatannya apa? Saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Candlelight dinner. Candlelight dinner. Makan malam. Iya. Asal jangan tahu remang-remang, ntar salah masuk dia gini. Iya, salah ya. Iya. Survei membuktikan. Ada. Candlelight dinner. Ada. Makan. Romantis. Gak ada. Ada gak? Ada. Oke. Keluarga Tob ya. Mau main atau lempar? Main. Yakin? Oke, saatnya bermain keluarga Tob. Makasih Zaki. Siap. Yang umum aja, yang umum. Yang umum. Bukan mancing, bukan camping, bukan dugem. Ya. Miss Dugem Indonesia. Riani, remang-remang, ada makan malam. Okay. Apalagi ya, yang umum, yang sehari-hari, siap? Saat kegiatan apa saja, udah ada belum? Belum. Sudah, sampai jumpa kita. Ayo Riani. Saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Tidur. 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 Bahkan kalau bisa gelap kalau tidur tuh ya, supaya otak tidak terus bekerja gitu ya. Betul. Tidur. Betul, tidur. Survei membuktikan. Tidur. Seperti itu, oke? Okay? Gampang. Tidur, makan malam. Erik atau Erich? Erich. Oh, Erich, supaya jadi orang rich. Amin. Bawa 100 juta ya hari ini ya. Amin. Oke, Rich? Jangan epur. Siap, Rich. Saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Meditasi. Remang-remang. Remang-remang. Iya.
pakai itu, pakai wangi-wangian, ya. Tenang, meditasi. Survei membuktikan. Hati-hati, lihat nilai belum apa-apa sudah 86. Otetot-otetot lagi 3 kali bisa direbut oleh keluarga Zubedi. Hati-hati, Dika. Fokus. Yang ringan aja, yang ringan. Yang ringan, oke. Okay. Siap. Dika, selain tidur, makan malam, saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Bersantai. Bersantai. Santai. Tenet, salah. Tenet. Santai, santai. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak sih? Ayo. Ini gampang. Ini gampang dan ini iya. Ya ampun. Jangan diskusi ya. Oke, sudah 2 tetot. Evelyn, kamu penentu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Oke? Untuk Zubedi, silakan berdiskusi. Hati-hati loh. Kalian tadi sudah mencuri nilai. Mungkin sekarang kalian yang akan dicuri nilainya. Sementara nilai kalian lebih tinggi, 86 sekarang. Siap Evelyn? Kegiatan umum. Bayangkan dulu aja suasananya remang-remang. Oke? Okay? Itu tuh kegiatannya apa? Udah kebayang? Udah. Hati-hati ya. Saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Nonton bioskop. Nonton bioskop. Baik-baik saja. Gak akan pingsan kan? Gue deg-degan ya, dia sampai sesek gitu ya. Nonton bioskop. Nonton bioskop ya remang-remang ya. Kecuali kalau udah selesai, duh, terang. Oke. Remang-remang. Bahkan gelap sebetulnya. Remang-remang karena ada dari layarnya. Masuk akal. Aduh. Survei membuktikan. Lagi bisa dapat 2 juta karena sapu bersih. Angie dan Riani yang harus berpikir. Erich mau selonjoran mau nonton bioskop dulu boleh. Ini kalian berdua yang berpikir ya. Tapi jangan sampai salah. Supaya relax. Dika ini Evelyn siapanya kamu? Adik. Adik, Angie? Sepupu. Sepupu, Riani? Sepupu. 2 pupu, Erich? 3 pupu. 3 pupu, oke. Okay. Nyambung aja lu. Boleh. Oke, okay, oke. Okay. Sepupu. 2 pupu tenang ya. Ji. Sudah 3, 2 lagi. Oke. Okay. Tapi masalahnya enggak boleh salah. Salah aja satu, selesai. Nilai 138 loh. Kalian mencuri 22 doang. Bisa kehilangan 138 kalau kamu tidak bisa jawab. Bioskop, betul. Remang-remang. Candlelight dinner, betul. Remang-remang. Tidur juga betul. Angie siap? Saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Refleksi atau pijet? Oh iya. Iya. Menjejeng, pakai musik, iya. Iya, benar-benar. Enak banget. Au, ada gitu ya. Iya. Masuk angin. Iya, masuk angin. Refleksi atau pijat? Iya. Udah juga nih kayaknya. Wow. Asal Riani jawabannya benar. Angie? Benar juga gak ya? Mudah-mudahan. Kalau benar kita ke Riani. Okay. Kalau tidak ada kita ke Zubedi. Lihat muka Zubedi gini. Aku tahu jawabannya. Siap ya. Pijat. Yeah. Refleksi. Survei. Mau.
mau curi poin kamu tuh seneng. Ini malah gini, harus curi poin. Bingung gue jawab. Tenang. Mencuri di sini diperbolehkan. Mencuri nilai. Siap ya. Kasih masukan yang banyak untuk kapten kalian. Bayangkan dulu deh suasananya dulu, remang-remang. Bukan dugem, bukan pijat refleksi, bukan meditasi. Oke. Tapi tidur, remang-remang. Bioskop, remang-remang. Makan malam, remang-remang. Nah, remang-remang lainnya lagi apa ya? Asmawan. Saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Ngeronda. Ngeronda, iya. Kalau siang mah ya, bukan ngeronda namanya. Nadia, saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Cetak foto. Cetak foto. Nazma, saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Membaca buku. Baca buku biar matanya gitu. Rusak. Di kamar gitu loh, di kamar nyantai gitu. Iya. Gitu. Biar surveinya bagus. Nyantai gitu di kamar. Iya, Nazma. Aku gak bilang salah. Okay. Zaki, emang ya kalau dia baca buku? Oke, siap. Zaki, saat kegiatan apa saja yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Mandi. Mandi, Gak takut itu. Gak takut salah nyabunin. Pas gini, lah sawer yang disabunin. Bersemadan. Oke, teman-teman. Farhan, ya, salah berpikir. Aduh. Asmawan tadi jawabannya apa? Ronda. Ronda. Nadia cetak foto. Nazma baca buku. Zaki mandi. Farhan, ya. Mau mengikuti jejak Dika mengambil jawaban sendiri boleh. Mengambil salah satu dari anggotanya juga boleh. Tapi okay, apapun yang kamu ucapkan menjadi perwakilan dari keluarga. Oke. Okay. Nilai 138 sudah sangat tinggi. Ayo rebut nilai tersebut. Siap. Farhan. Ya. Bismillah. Saat kegiatan apa saja ya, yang biasanya menggunakan penerangan remang-remang? Cetak foto film. Cetak foto film. Iya, 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 iya. Itu kan harus... merah, remang-remang gitu kan, kalau nggak kebakar. Iya. Masih musim nggak sih itu? Masih ya? Mudah-mudahan ya. Masih ya, oke. Okay. Ini survei orang umum ya, iya. Mudah-mudahan banyak yang sepemikiran. Amin, okay. Kan ngeliat film kali gitu ya. Iya, oke, okay, siap ya. Kalau itu ada 138, silakan. Mudah-mudahan. Kalau enggak, markah nilainya semakin tinggi nih, Top. Top, ada enggak? Ada. 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 Ternyata nggak ada yang di rumah ikutan menebak. Penasaran juga, kita lihat ya, kita lihat ya. Nomor 5-nya adalah konser, nonton konser. Kepikiran nggak nonton konser? Iya, live music. Iya, biar tapi kan remah-remah ada cerita. Iya. Dan nomor 4-nya adalah karaoke. Karaoke, karaoke keluarga apapun pasti remang-remang. Iya, oke. Dan ini hasil survei ini jawabannya umum semuanya ya. Oke, jadi keluarga Top, wah nilainya makin tinggi. Ya, satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang, bersiap ya. Kami tamu survei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Oke, pertanyaannya adalah pada saat apa seseorang memegang kepala orang lain? Silakan, Nazma. Sayang? Sayang. Oke. Okay. Zaki sini. Coba usap kepalanya, kepalanya Nazma. Apa nama? Saya. Lagi apa berarti? Lagi sayang. Sayang, coba. Ada enggak ya? Siap? Terima kasih Zaki. Survei membuktikan. Sayang.
sayang? Ada. Sayang. Ada enggak? Ada. Ada. Nomor tiga. Memberi kasih sayang dengan mengelus kepalanya. Anggi atau Enji? Enji apa Anggi? Enji aja. Enji. Oke, Enji. Siap Enji? Ya. Harus nomor satu atau nomor dua? Pada saat apa seseorang memegang kepala orang lain? Gemes. Itu gemes. Gemesnya yang halus. Iya, gemes. Survei membuktikan. Gemes. Ayo. Ada enggak sih? Kesempatan untuk Nazwa dan keluarga Zubedi. Apakah mau main atau lempar? Main. Yakin? Harus sapu bersih loh. Iya. Entar dicuri lagi loh. Main. Main. Yakin? Main. 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 Oke, kalau gitu yuk main bersama keluarga Zubedi. Terima kasih Anggi. Ya udahlah ya. Oke. Jawab aja. Oke, bayangkan. Baru satu memberi kasih sayang. Coba Asmawan elus Nadianya. Yeah. Okay. Nadia coba elus Asmawannya. Pala, bukan pipi. Tinggi banget ya. Tinggi banget. Oke, bayangkan mengelus kepala orang lain itu pas apa ya? Oke, okay, siap? Yeah. Sudah ada? Sudah ada. Oke, okay. Memberi kasih sayang, iya. Pada saat apa seseorang memegang kepala orang lain? Menenangkan. Iya. Tenang. Iya. Sabar. Iya, sabar. Iya. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. Ada enggak sih? Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada dong, ada. Menenangkan, menghibur teman yang sedih. Oke. Bagus. Emang ini tuh jawab harus itu, harus dibayangkan. Mengelus lagi boleh? Elus, iya. Oh, coba elus juga. Iya. Sengaja ya. Gak ada mengelus. Iya, cuma bayangan iya. Oke, Asmawan. Belum ada tetot. Sudah dua. Empat lagi, oke? Dan supaya semangat nih, ada 2 juta rupiah. Kata kejutan. Kejutan 2 juta rupiah. Kalau bisa menemukan ada di manakah ini, Asmawan. Bayangkan ngelus kepala orang lain. Menenangkan atau tadi menghibur teman yang sedih, memberi kasih sayang atau pas momen apa lagi tuh? Siap? Siap. Pada saat apa seseorang memegang kepala orang lain? Tidur. Ya. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigitnya. Iya. Sambil senyum ibunya, iya. Sambil ngacem. Kalau tidak bobo digigitnya. Iya, tidur. Itu lagu kasih sayang diselipi ancaman. Jadi ketika menidurkan. Menidurkan. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. Ada gak ya? Aduh. Ini selalu tidak selamanya mengelus, bisa juga memegang. Memegang juga bisa, mengelus juga bisa. Momennya itu apa ya? Tuh. Posisinya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Oke. Nah, sudah satu tetap Asmawan. Farhan. Halo. Kapan terakhir kamu mengelus kepala? Kepala kepentok. Pasien. Mengelus kepala sendiri. Ya. Masih mengelus kepala sendiri. Kepentok gitu. Iya, oke. Siap Farhan? Siap. Sudah satu tetot. Tim keluarga Top juga fokus ya. Siap. Farhan? Yes. Pada saat apa seseorang memegang kepala orang lain? Pas ngecek suhu.
ngecek suhu. Oh emang dokter ya? Pegang. Panas nggak gitu? Yeah. Sehat loh. Oke oke. Coba aku bagus ya? Hah? Suhunya. Bagus. Nggak tahu ya gimana ya? Oke oke. Oke. Survei membuktikan ada nggak? Ada nggak sih? Lagi tetot keluarga top, silakan berdiskusi. Aduh. Ini apa ya? Arah pertanyaannya kemana? Bayangkan aja, duh. Seperti halnya tadi remang-remang. Sekarang itu bayangkan suasananya. Pegang. Pas apa? Ya. Saya beberapa kali melakukan gerakan itu sudah jadi clue loh sebetulnya. Ya. Ini bisa di lakukan semua orang juga. Ini umum sekali. Ya. Ayo, 2 juta nih. Oh. Wow. Ini tersembunyi di nomor 1, 4, 5, dan 6. Siap, Zaki? Siap, ya? Pada saat apa? Seseorang memegang kepala orang lain. Sedang sakit kepala? Sakit kepala. Ini dia yang ngelawain. Survei membuktikan! Maaf, nggak ada. Kita curi poin. Emang udah ada jawabannya? Udah ada jawabannya, kita cek. Ada. Ini hari ini nggak tahu apa pertanyaannya sulit atau gimana, apa nggak fokus ini semuanya ya? Ayo, belum ada yang bisa sapu bersih. Tapi ini 2 juta tetap. Kalau yang ditebak adalah kata kejutan. Oke, Dika bersiap. Erik, pada saat apa seseorang memegang kepala orang lain? Menyisirkan rambut. Yuk, cuci dulu. Iya, oke. Okay. Pada saat apa seseorang memegang kepala orang lain? Miji. Anggi, Enji. Pada saat apa seseorang memegang kepala orang lain? Ngeramasin. Oke. Okay. Ngeramasin, iya. Evelyn. Pada saat apa seseorang memegang kepala orang lain? Melahirkan. Iya juga sih. Ayo bu, bukan 5 nih, bukan 10. Pegang kepala anaknya. Nah, itu memegang kepala orang lain. Bayi dong. Ya. Pertama kali dipegang kepala sama dokter kandunganku. Iya. Aduh. Oke. Okay. Dika. Ayo, pegang kepalanya bisa dielus, bisa dipegang doang, bisa apapun. Oke. Okay. Kayaknya feeling-feelingnya mengambil jawaban sendiri lagi nih. Masa, ya. Oke. Okay. Dika, pada saat apa seseorang memegang kepala orang lain? Memotong rambut. Beda lagi dia. Beda lagi. Hei, kamu tidak menghargai pendapat anggotanya. Masa melahirkan. Ya ini mah iya, lupakan Evelyn. Ini yang... Kalau dia nggak kita hitung lah sekarang. Sorry Evelyn. Itu Anggi, Riana, Merit. Mijit, keramas ada pada saat Sebelum potong rambut. Keramas. Oh, iya. Jadi potong rambut. Paket komplit. Jadi potong rambut. Ya. Yeah. Itu salah satu paket dalam potong rambut. Betul. Cuci dulu yuk, cuci keramas. Mau potongan apa? Sisir. Iya. Yeah. Abis selesai, pijit. Iya. Hebat ya itu. Orang tuh jauh ke depan nih, jauh ke belakang ya. Oke. Okay. Potong rambut. Iya. Oke, okay, kembali jawaban sendiri yang diambil, potong rambut. Kalau itu ada 70 poin diambil, ditambahkan dengan nilai 160. Ya. Menjadikan keluarga Zubedi tetap nol. Tapi kalau tidak ada, berarti telurnya pecah di sana. Oke. Okay. Survei membuktikan. Potong rambut pegang. Ada nggak?
Good job. Itu luar biasa. Dua kali pakai jawaban sendiri, kalian gak ada gunanya. Kayaknya salah bawa anggota tim deh ini ya. Tapi nggak, tapi tadi betul. Cuci rambut, keramas, pijit itu bagian dari potong rambut. Ya. Oke. Jadi dari itu top survei, tapi sayangnya bukan kata kejutan. Okay. Kita lihat nomor 6-nya adalah sungkeman. Dari tadi saya gerakannya udah gini, bisa di sini. Itu kan sungkeman. Iya, Bapak juga maafin kamu gitu. Sungkeman. Aku udah ngomong gini, bisa di sini, aku bilang gitu. Sungkeman. Betul. Sungkeman. Nomor 5-nya adalah bercanda. Iya. Biasa aku udah akrab banget ya. Iya. Oke. Selanjutnya nomor 4-nya adalah bangga. Wih keren. Iya, anak papa gitu. Gampang sebetulnya ketika sudah dibuka jawabannya ya. Iya. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.